naga terkuat telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bang Aditya. Oke guys, di sini kita bakalan main solo guys ya. Di sini rank mythic guys. Nanti videonya kita akan percepat untuk langsung di gameplaynya ya. Oke guys, di tim kita kali ini ada Hanzo, Hanabi, Ruby, Valir, dan Chip guys. Dan di tim lawan ada Harley, Cloud, Pakuito, Udora, dan Tigreal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gameplay channel Bang Aditya. Oke guys, pertama-tama di sini kita ambil dulu kelompok blue box guys ya, karena kelompok hijaunya ada di bawah. Nanti di sini blue boxnya bakalan kita telan aja guys. Dan kita langsung ke bawah guys. Kita ambil jungle yang ada di atas box merah guys ya. Nanti untuk kelompok hijaunya kita usahakan ditelan guys. Tapi kalau bisa lebih efektif lagi itu pakai retri guys. Nanti biar bar merahnya bisa langsung kita telan guys. Jadi kalau posisinya aman guys ya. Ini kalau posisinya aman ini aman kayaknya guys. Aman, kita pakai retri guys ya. Kita pakai retri di sini. Nice. Nah di sini kita telan saja bar merahnya guys. Oke, perfect guys. Oke. Waduh, bagus sudah di musuh guys ya. Di sini level 4 guys. Kita gaskan. Nice, dapat satu guys. Nice. MM-nya juga. Waduh, nggak bisa guys ya. Lanjut guys, di sini kita farming guys ya. Seperti biasa guys, kita farming ambil jungle-jungle-nya guys. Di sini kita ulti kita sudah nyala guys. Langsung aja kita fresh di mid guys ya. Apakah bisa guys kita ambil maginya guys? Maginya. Nice. Anunya. Bisa guys ya, mantap kali guys. Permulaan ini sangat baik guys. Di sini sudah 2-0 guys ya. Kita ambil lagi guys blue buff-nya guys ya. Lihat situasi guys, ingat guys, perhatikan map guys ya. Kita coba cari guys di sini. Oh tidak, lagi buff ya. Oke. Waduh, ada Udora guys. Mampus guys, paling kita nggak bisa bantu ya. Di sini ulti kita belum ada guys. Jadi Hanzo itu kalau tidak ada ulti guys ya, belum terlalu ini guys ya, belum terlalu apa ya, belum terlalu pengaruh lah ya. Jadi pengaruh Hanzo itu emang di ulti guys. Ibar kekuatan itu 10% di tubuh asli, 90% di bayangan guys ya. Seperti itu guys. Oke, di sini kita dapat turtle-nya guys. Mantap sekali guys ya. Jadi main Hanzo itu guys ya, teman-teman cukup farming, ulti ready, lihat map yang mana yang harus kita attack ya. Langsung kita ulti guys. Seperti itu guys ya. Selesai ulti, cari farmingan lagi guys.
Farmingan ini gunanya untuk naikkan level dan juga untuk menambah energi merah guys ya, yang ada di bawah situ guys. Jadi energi ini bang untuk apa bang? Energi ini untuk teman-teman bisa ultinya lebih lama guys. Mulai dari kaki dan tangan. Jadi baratnya tuh guys mana guys ya? Tapi ini lebih ke arah energi. Kalau Hanzo ini lebih ke arah kalau dalam ceritanya darah guys. Oke, di sini kita bakalan ambil blue buff dulu guys ya. Sepertinya di mid mulai memanas guys. Kita ambil blue buff. Nice. Berarti kita ready guys. Apa bisa kita ambil maginya guys? Waduh, hilang ya, tidak ada orang guys. Oke, kita lanjut farming guys ya. Lanjut farming manja guys. Di situ ada keributan guys ya. Kita coba lihat guys. Di sini ada maginya guys. Maginya, waduh, maginya, belum bisa guys ya. Masih belum bisa guys. Belum cukup sakit ya. Oke. Lanjut farming lagi guys ya. Ingat guys ya, usahakan untuk menelan itu bab-bab yang keras guys. Tapi apabila bab merah tidak ada, blue babnya juga tidak ada, boleh deh yang lain ya. Di sini kita coba turtle lagi guys. Coba turtle lagi apakah aman guys. Tadi kan harlinya sudah sekarat guys ya. Paling pulang dia guys. Di sini retri kita ready guys. Nice, kita dapat lagi guys. Kita coba guys ya, magi guys. Maginya apakah bisa guys? Magi skill 1, magi. Waduh, didorong guys ya, didorong guys. Oh, belum bisa guys. Belum bisa. Nice, Valir. Mantap sekali Valir ya. Kanabi. Coba clear mid guys ya. Kita bantu clear mid karena sudah di atas 5 menit boleh guys ya. Di atas 5 menit kita boleh clear mid guys. Kita ambil lagi blue buff-nya guys. Kita coba-coba farming manja untuk menambah energi, menambah level guys ya. Oke, di sini kita bantu di atas guys ya. Apakah kita bisa guys? Waduh, sepertinya kita ketinggalan guys ya. Bali guys. Paku itu guys. Kita abaikan, ternyata dia mengejar kita guys. Oke, apakah kita bisa guys ya? Nice. Harlinya guys. Wow, hampir guys ya. Hampir saja guys. Ulti Harley guys, ulti Yudora lewat semua guys ya. GG guys. Kita tunggu bom merah kita keluar guys ya. Oke. Ada cloud. Oh, udah pulang guys ya. Gak bisa guys. Oke, kita ambil bab merah dulu guys ya. Bab merah kita di sini guys. Dan juga bab biru kita sudah habis juga guys. Di sini bakalan keluar sebentar lagi ya. Hitungan detik guys. Jadi bab biru ini lumayan penting guys ya untuk Hanzo, biar untuk daya tahan ultinya guys. Daya tahan ultinya. Jadi kalau suatu saat energinya habis guys, jadi jasanya tidak langsung guys ya, tidak langsung ke bayangan guys, tapi perlahan guys ya. Tapi kalau tidak ada bab biru guys, Hanzo bakalan setelah habis energi guys, jasad kita langsung di posisi bayangan guys, lebih cepat guys, tidak perlahan ya. Jadi seperti itu guys ya. Oke guys, di sini MM-nya guys, apakah bisa guys? Nice. Belum bisa balik ke ini guys ya, MM-nya guys. Ini rezeki kita kah?
Oke. Okay. Maginya guys ya. Bantu tank kita guys. Oh. Ini sudah buyar guys. Kita coba di sini karena Harley-nya jauh guys, lihat di map guys ya. Harley-nya ada di atas guys. Jadi enak kali guys kita untuk log guys, tidak ada gangguan ya. Jadi teman-teman pakai Hanzo ini kalau bisa lebih perhatikan map guys. Oke, di sini Tigrunya guys. Kita cicil-cicil guys. Kita cicil terus guys ya, sampai pulang guys. Kalau bisa sampai mokat guys ya, mantap guys. Mantap sekali ya. Bisa kill itu sudah lumayan guys. Mantap sekali ya. Kita bawa gejaser kita guys ke sebelah sini guys ya. Oke, di sini bab merahnya free guys. Kita telan guys ya. Oke, kita farming, sabar, tunggu load. Golden staff kita jadi guys. Oke, lebih cepat. Kita hancurkan dulu turretnya guys ya. Di sini kita ambil dulu blue buff kita guys. Oke. Oh ya guys ya, karena di sini lawan kita tuh Harley sama Eudora guys. Di sini kita ambil saja ini guys ya, anti magi guys. Anti match. Oke, skill 2. Tankernya guys. Nice. Bang, kenapa pilih tankernya guys? Karena tanker ini guys ya, di menit-menit akhir ini lumayan penting guys. Kalau dia ulti clicker itu lumayan guys ya, teman-teman kita bisa roto guys. Dan juga tadi tanknya sudah sedikit guys. Di sini kita end kan guys ya. End aja guys. Oke guys. Mantap gak tuh guys? Oke guys, itulah game kita di mythic guys ya, di mythic yang pertama guys, bintang 1. Moga mudah-mudahan nanti kita full bintang guys ya. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis guys. Terima kasih banyak yang sudah like, sudah komen, dan jangan lupa subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.